Halo semuanya, jumpa lagi di menu vegetarian kita. Kali ini mau bikin steak vegetarian. Cara bikinnya gampang, cukup praktis, cepat, dan gak ribet. Pertama-tama panaskan teflon dan panggang, lalu tuang sedikit minyak sayur. Tambahkan sedikit margarin, tunggu sebentar hingga margarinnya leleh. Kalau udah, kita panggang daging ham vegetarian yang udah kita olesi dengan bubuk merica hitam dan putih. Bagian permukaan hamnya itu kita iris-iris tipis ya, jadi biar bumbu-bumbunya itu meresap. Kita panggang daging hamnya hingga berwarna kecoklatan ya. Kalau rasa teflonnya agak keset, boleh tambahkan margarin lagi. Kita tunggu kalau satu bagian udah matang, kita balikin nih biar satu bagiannya lagi matang. Kira-kira udah kayak gini nih warnanya. Nah, ini tandanya daging ham vegetarian udah siap kita sajikan. Nah, sekarang kita siapin untuk sausnya. Potong dadu jamur shiitake segar. Kita potong aja sampai halus. Terus kita pakai aja minyak bekas panggang ham tadi untuk buat saus steaknya. Masukkan jamur yang udah dipotong dadu tadi, lalu tumis hingga wangi. Kira-kira jamurnya udah hampir mateng, tambahin sedikit margarin ya. Sekarang kita masukkan lagi tepung terigu, terus diaduk rata. Untuk jumlahnya dikira-kira aja ya, sesuai selera kalian. Selanjutnya tuang susu full cream, lalu kita aduk hingga rata. Kita masak hingga kuah sausnya ini sedikit mengental ya. Kalau sausnya udah siap, tinggal disiram aja di atas steak yang udah kita panggang tadi. Untuk sayur-sayurnya juga bebas ya, sesuai selera kalian. Dan selamat mencoba. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.